Jumpa lagi teman-teman semuanya. Sekarang kita akan membahas sertifikat in-house training ya. Di sini teman-teman yang kita bahas yaitu bagaimana cara mendapatkan dan juga cara menggunakannya. Oke, kita langsung saja pada pembahasannya. Di sini teman-teman yang akan kita dapatkan atau yang kita gunakan yaitu ada 3 style sertifikat ya, ada 3 desain. Pada step desainnya itu ada 2 ya, yaitu mode portrait dan mode landscape ya. Di sini teman-teman saya membuat beberapa format ya, ada Photoshop, Corel Draw, dan sebenarnya masih ada Illustrator dan juga PowerPoint, tetapi penggunaannya hampir sama saja. Di sini teman-teman kita coba yang menggunakan Corel Draw ya. Pada bagian yang ini kita stylenya bagaimana? Kita pilih dulu ini nomor 1. Untuk desain yang pertama, pada dasarnya ini adalah file yang dibuat oleh Adobe Illustrator ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Adobe Illustrator itu akan sangat benar-benar kompatibel ya. Kita coba itu yang pertama dan ini yang kedua, yaitu landscape, dan yang ini untuk yang portrait teman-teman. Selanjutnya ada juga style yang nomor 2 ya. Yang ini kita drag saja ke dalam ilustratornya supaya tak lama. Oke, ini yang kedua, ini untuk landscape-nya dan ini untuk potretnya. Teman-teman bisa dilihat. Selanjutnya yang ketiga ya, pada desain yang ketiga ini kita drag saja. Oke, kita drag. Iya, seperti itu. Ini adalah desain yang ketiga, tampilannya seperti ini. Sedangkan pada tampilan landscape adalah seperti ini. Oke, teman-teman, sedikit saya hanya mereview saja ya untuk cara menggunakannya. Di sini font yang saya gunakan yaitu font Grid PB ya. Grid PB itu dari Google Font. Teman-teman bisa di-download silahkan di Google Font, kata kunci adalah Great PBase ya. Kita coba penulisannya bagaimana ya. Di sini Great PBase untuk penulisannya. Sisanya ada beberapa deskripsi, ini aja dummy saja, teman-teman bisa digunakan. Terus yang bagian atas juga sama, ini masih Great PB, tetapi di bagian yang ini teman-teman saya sudah menjadi vektor ya, atau sudah menjadi curve. Ini tidak bisa diedit ulang untuk tulisannya, kecuali teman-teman membuat ulang saja seperti itu. Dan nanti untuk tulisannya, maksud saya untuk style warnanya bisa menggunakan eyedropper ya. Di sini tinggal di klik saja ya, seperti itu. Begitupun untuk desain yang kedua, kalau yang ini ada lencananya ya, lencana semuanya masih semuanya dalam bentuk vektor, kecuali shadow mungkin. Ini sudah saya pisahkan ya, jadi bentuk shadownya itu sudah dalam bentuk PNG ya, supaya mudah nanti. Biasanya saya ditakutkan kalau sudah dalam bentuk efek itu, kalau ke Corel Draw menjadi susah ya, kadang-kadang mungkin terjadi trouble karena perbedaan aplikasi seperti itu. Itu untuk tampilan yang digunakan di dalam Illustrator. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang di Corel Draw itu hampir sama saja ya cara penggunaannya. Saya akan buka saja salah satu saja ya, ini yang landscape teman-teman. Oke, untuk Corel Draw-nya, nah ini adalah tampilan landscape-nya. Itu sama sekali tidak terlalu terlihat perubahan ya untuk signifikan. Teman-teman bisa menggunakannya hanya di sini. Mungkin ada beberapa style ya pada outline yang terpotong. Jadi nanti teman-teman tinggal dibuat saja style outline dalam mask ya, dalam bentuk masknya. Selanjutnya itu ya, itu untuk portrait, ini untuk portrait. Selanjutnya ini untuk landscape, untuk portrait, dan pada yang ketiga teman-teman di sini ada sedikit perubahan ya ketika diimpor ke dalam Corel Draw-nya, karena di sini ada file dengan style overlay ya. Nanti teman-teman ini harus diatur ulang ya. Kalau dilihat objek-objeknya
itu seperti ini harus diatur ulang. Silahkan teman-teman diperbaiki, bisa menggunakan overlay, maksud saya bisa disetting ulang ya untuk bagian overlaynya seperti itu, karena di sini saya menggunakan efek di ilustratornya, dicoba diimpor di Collider dan hasil seperti ini. Oke, seperti itu ya. Itu untuk mendik Corel Draw-nya, hanya catatan pada style yang ketiga saja, nanti teman-teman bisa diatur ulang. Itu untuk format di Illustrator dan di Corel Draw kalau digunakan, sedangkan kalau di Photoshop sepertinya ini aman-aman saja ya teman-teman. Kita coba saja buka yang pertama. Oke, ini yang pertama itu sudah dalam bentuk folder ya. Untuk cara mengeditnya, teman-teman di sini tinggal diklik saja pada bagian teks, nanti tinggal dimasukkan. Begitupun yang lain kecuali tulisan ya. Yang ini yang sertifikat sana, di sini dalam bentuk raster ya, tidak dalam bentuk vektor ya. Nanti teman-teman tinggal dibuat saja untuk tulisan seperti ini. Selanjutnya tadi ada yang sedikit bermasalah, yaitu yang nomor 3 ya. Kalau yang nomor 3 di Photoshop itu tidak ada kendala ya, seperti ini pada bagian atasnya, itu sudah tinggal diedit saja. Yang terakhir teman-teman pada bagian Word ya, kalau Word itu juga sudah disesuaikan teman-teman, hanya di sini kita coba saja ya. Yang pertama yang digunakan untuk landscape pada yang Word ini, teman-teman sepertinya lebih mudah ya untuk menggunakan Microsoft Word, karena semuanya tulisannya sudah dalam bentuk font atau dalam bentuk tulisan. Jadi di sini saya untuk tulisannya menggunakan gradasi pada bagian format, terus ada gradien ya di sini. Ini saya gunakan Microsoft Word 2019. Yang saya tahu ya, kalau tidak salah ini masih style seperti ini kompatibel di Word 2013 ya, 2013 ke atas. Itu seperti itu. Untuk tulisan pun ini lebih mudah ya, kita tinggal masukkan saja untuk fontnya lalu kita diperbesar seperti itu. Oke, itu cara menggunakan di Microsoft Word, semuanya hampir sama. Kalau teman-teman tidak menggunakan aplikasi editor vektor atau Photoshop, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Word dengan tidak mengurangi stylenya ya, kecuali ada beberapa gradasi seperti tulisan ini tidak terlalu seperti yang ada di thumbnail, tapi yang saya buat ini seperti ini. Oke teman-teman, sepertinya itu dulu. Untuk desain yang lain juga sama ya cara penggunaan. Sekarang bagaimana cara mendapatkannya? Oke, cara mendapatkannya teman-teman, nanti linknya saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Di sini linknya yang ini ya teman-teman. Di sini ada 3 style seperti yang saya sampaikan. Ada informasi sedikit seputar in-house training. Ini tampilan-tampilannya, dan ini tampilan potret ya seperti yang saya sampaikan. Ketika mau di download teman-teman di scroll saja ke bawah. Ini untuk format-format yang sudah kita publish ya. Ini untuk tombol downloadnya, ini juga sama. Ini juga sama. Oh, ini untuk yang PowerPoint ya, juga ada untuk PowerPoint. Kalau yang ini teman-teman di bagian bawah ada yang menggunakan Microsoft Word juga. Ini untuk Photoshopnya, sedangkan untuk Microsoft Wordnya dibuat dalam tombol yang berbeda. Silahkan boleh di download, hanya ada note ya, itu ketika kita menggunakan Corel Draw itu harus diatur ulang. Jadi teman-teman silahkan dibaca juga untuk lisensi mah. Terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam belajar Nesia Channel.